di sisi ini nolong aku. Padahal dia udah berkhianat, ya kan, Pak? Mau kali aku tanyain langsung, tapi dia tuh udah entah kemana lah. Apa nih? Oke, aku kasih tahu kalian ya. Pengalamanku jadi anggota geng sudah 25 tahun. Bang bakal dapat asuransi kesehatan kalau join, Bang. Kau kira ini kerja apa lah, Pet? Minta asuransi pula kau si b**** ini. Iya, Bang. Memang nanti aku mau minta asuransi lah, Bang. Apa nih? Kau benaran ada babi, weh? Bang, kalau nggak ada aku skip aja lah, Bang. Ya udah, keluar lah kau. Yaudahlah. Aku ikut juga lah. Ada-ada aja lah. Next! Halo, Bang. Duduk. Oh ya, ini Bang berkas lamaran aku. Kayak kucek bentar ya. Ngomong-ngomong, kau tahu lamaran ini dari mana lah? Dari internet lah, Bang. Kulihat geng ini lagi ngetren. Makanya aku tertarik lah, Bang. Nggak ada pengalaman kerja kau. Ini masih fresh graduate aku, Bang. Keluar kau, keluar! Yalah, kayak gini. Nggak ada yang benar lah. Bang, aku lupa bilang aku kenalan bos lama. Oke, kau diterima. Siapa itu? Kurang tahu aku, Bang. Baru kerja sini aku soalnya. Kau baru juga, Bang? Ya apa sih kau ini? Nggak jelas sekali lah. Buka pintu tuh lah, Pet. Baru kerja kau kan? Siap bos. Lu orang udah pulang ah? Lu orang beli apa? Beli telur sama bambu aja lah kok. Oke. Boleh lo, letak aja di dapur. Oke. Capek kali lah. Woi, Sisi, awe dengar lu ngomong cakap kotor ah. Kok maaf. Capek kali lah. Aku yang di sini. Woi, Sisi. Aku yang pink. Aku. Sisi. Sini lo, Sisi. Oh ya, kok bentar kok. Lah, Tutu. Alah, Pet. Udahlah, weh. Kok yang ngelamar binatang semua lah. Lama-lama jadi kebun binatang lah ini. Nama kau aja Atang, Bang. Babi, diam kau. Diam kau, babi. Nyaut aja kau. Diam kau. Mbak, Bang. Weh, aku bukan mau lamar kerja lah. Jadi ngapain lah kau kesini? Aku cuma mau nanya. Duduk. Ada urusan apa lah kau kesini? Bos lama mana? Aku mau ketemu orangnya. Udah keluar lah dia. Terus dia kasih jabatan ke aku. Mau pensiun dia katanya. Dia di mana? Aku nggak tahu lah, Tutu. Tapi cuma ini, mungkin ini bisa ngebantu kau lah. Apa ini? Kok ada kasbon? Bukan yang itu. Wah, kok kau jadi bos tapi masih ngutang kau? Bang, aku permisi dulu, Bang. Yang ini, Hatu. Alamat? Iyalah, Tutu. Sebelum orang itu pergi, aku nemu alamat ini di meja dia lah. Makasih, An***. Ya nggak apa-apa lah. Aku ngelakuin ini mau balas utang budi kau aja lah. Kau dulu kau selamatin aku lah. Kalau nggak, mati aku. Tunggu. Kalau kau ketemu dia, bilangin suruh kembali lah. Sebenarnya aku nggak enak juga lah dapat jabatan hasil giveaway. Enak. Bang, nggak kerja kau, Bang. Kerjalah. Ini lagi serah lah. Apa? Mau puluh dan kau, nggak, Bang. Ampun, Bang. Numpang nanya, Bang. Iya, silakan, Bang. Mau nanya apa, Bang? Ini, Abang. Tahu laman ini. Ini, Bang. Kalau nggak salah, kau tinggal lurus aja, Bang, ke sana, kan? Habis itu di pertigaan pertama belok kiri. Iya kan, Bang? Dari mana kau, Bang? Biasa, habis ludahin bocil-bucin. Bang, udahlah, Bang. Kasian anak orang, Bang. Kau diam, kau, Bang. Kau mau ludahin juga, kau, kan? Ya ampun, Bang. Setauku gitulah, Bang. Tinggal lurus terus pertigaan belok. Iya, Bang. Oke, makasih, Bang. Oh iya, awe keingat lah.
Lu orang pernah cerita lu orang punya teman ah, waktu lu awe suluk ke benua sebelah punya. Oh, iya kok. Siapa namanya siapa? Awe lupa. Turu. Tutu kok, Tutu. Oh ya, Tutu. Lu orang tak ada jumpa dia punya orang lagi ah. Oh, enggak lah kok. Kenapa? Oh? Sudah lama juga lah. Aku pun rasa dia pun juga udah lupa sama aku lah. Haiya, tak lah mungkin punya lah. Oh yakin dia sampai sekarang cari-cari lu orang punya. Kami aja dari dulu suka kelahi lah kok. Ayah, percaya sama Owe lah. Percaya, Owe ngomong punya percaya. Iya bang, percaya aja lah sama si burung merah nih. Hah? Hah? Gimana ya, aku jadi keingat cerita aku bang. Cerita aku sama sahabatku bang, jadi waktu itu. Ayo sisi, cak. Oke cak kok. Lurus habis tuh ke pertigaan pertama. Apa ini perempatan dibilangnya pertigaan? Inikah tempatnya? Mau minum apa kau? Kau jadi gini hidup kawan? Panjanglah ceritanya. Jadi waktu gengku lagi berjayanya, Sisi malah ninggalin aku lah padahal aku udah anggap dia kayak anak sendiri. Aku udah ada rencana bakal warisin gengku buat dia lah. Tapi dia malah pergi ke Cina lah. Semenjak dia pergi aku udah hilang lah mood aku buat jadi ketua geng. Jadi aku tinggalin geng aku lah. Lalu? Dia gak ngomong apa-apa langsung hilang aja gak ada pamit lah. Terus gimana lagi? Terakhir aku jumpa sama dia di sebuah lapangan gede dekat sini lah. Ngapain kau sama dia kesana? Panjang lah ceritanya. Ya ceritakan lagi! Jadi gini... Gak cukup lanjut part 2. Oh ya Sisi, oh yang lupa. Oh minta tolong lu orang buat sapu. Ini rumah sampai bersih oh. Aman kok. Anggap bersih ya, karena tak suka tempat kotor punya. Oke kok. Oh lihat tuh dia tadi disuruh-suruh aja dari tadi. Nyapu lah, cuci piring lah. Wah kok. Kasian kali cok. Wah kok. Untung kita kerjanya cuma julitin dia aja lah. Wah kok. Ya enak lah kalau kayak gini. Wah kok. Bangun makan tidur julit, bangun makan tidur julit. Wah kok. Ini begitu udah paling enak lah. Wah kok. Ya, nak naik tutuku bawa kau ke tempat terakhir aku jumpa Sisi lah. Wajai! Mana lawanku? Mana? Ha? Mana? Wah, kok ini lawanku? Sini kau! Wajai! Jangan sok keras kau, dek. Wah, kok ayam culun kayak gini mau lawan aku? Wajai! Sini kau! Undeh! Berisi, an***! Anjir apa nih, cok? Mending lawan manual aku, cok. Di sini! Iyalah terakhir jumpa di sinilah. Oh ya udah kalau kayak gitu aku mau mulai cari Sisi dari sini. Tutu kalau boleh minta tolong, aku mau titip salam kalau kau ketemu dia ya. Sama aku mau minta maaf juga Tutu, aku udah bunuh bapak angkat kau si Bob. Aku nyesal lah. Ya, ku maafkan. Aiyah, gak terasa. Udah mau 7 tahun aja. Sejak Owe kirim lu orang ke benua sebelah buat apa berlatih ya. Oh iyalah kok. Tapi Owe masih tak percaya lu orang pulang-pulang. Taklah bawa apa-apa, tak ada hasil sini punya. Lu orang lebih tak berguna daripada tangan T-Rex punya lah tau. Iyalah. Maaf kok. Owe juga salah lah. Lu ngasih anak-anak pun Owe sudah kirim ke tempat Jawa ya. Oh ya Sisi, Owe mau keluar sebentar ya. Lu orang jaga rumah. Baik kok. Ingat aja macam-macam punya. Jangan rumah sampai kotor. Baik kok. Kalau lu orang lapar, lu orang pergi masak mie sendiri lah. Baik kok. Alah n***** capek kali lah b***** mau baring-baring aja lah aku n***** Koren, udah balik. Owe lupa bawa dompet ah. Akhirnya sampai juga aku di Cina. Ah.
abang lu orang mau tambah tinggal lagi kah? Ah, nggak usah. Oh ya, mana yang sama kau? Iya, apa itu bang? Kau ada nampak nggak? Ada panda ukurannya kayak aku lah kira-kira. Oh iya, di sini banyak panda punya loh bang. Hah? Yang bentuknya kayak aku bang? Yang kecil-kecil tapi bukan anak kecil kami ini, udah besar ini. Ayo, saya kurang tahu lah bang. Alah nggak guna kau. Ah, Aliong ah, mi cepat oh. Ose kau hancur cambo. Ah, esai. Alah udah lah, ada guna nanya si. Lu alang ah, kenapa ngomong kasar ah? Ngapa pula kurang senang kau? Lu alang ada sopan santun ah. Bacet kau! Ayah kole, sudahlah kole, dia lagi cari dia punya kawan. Kawan apa kau tuh ni orang dok anggap sebagai saudara aku sendiri an***** kau. Ayah lu alang sekali lagi toksik, oe hantam oh. Kau diam kau. Alah, lu alang ya ayah. Apa ni weh animator a***** aku cuma lagi minum teh an***** Sudah weh bilang ah. Lu orang susah dibilang punya. Ayo, biaya Lenov mahal lah. Aliong ah, ini orang mau cari siapa? Kata dia orang dia mau cari panda kecil-kecil lah. Hah? Jangan-jangan lu orang cari Sisi. Ah, Sisi, iya Sisi. Lu orang siapanya Sisi ah? Bapak kau kepalanya meledak. Lu orang ya, macam-macam lagi oe pukul lagi lo. Pukulan lembek kayak bebek pun. Lo orang jangan buat oe kesabaran habis punya oh. Sekali lagi lu orang macam-macam oe pukul pakai 100% kekuatan penuh oe oh. Aku sama Sisi, waktu itu satu geng. Terus dia selamatin nyawaku lah. Aku mau cari dia makanya kesini aku. Oh, jadi lu orang yang sering Sisi ceritakan punya oh. Eh? Igo oe. Ayo, oe punya lestolan oh. Weh, ini matra tanggung jawab kau weh, sama aku. Tanggung jawab weh, klarifikasi weh. Sisi. Kok korek? Udah pulang lah cepat kali. Oe nemu Tutu ah, nih teman lama lu punya orang. Milik teman lama oe juga loh. Tutu, akhirnya jumpa kita an***. Oe sudah bilang jangan toksik di sini ah. Oh ya Sisi, semenjak hari itu kau selamatin aku nyari-nyari kau lah. Oh, aku cuma mau terima kasih lah sama kau udah selamatin aku. Nah, aku gak selamatin kau. Memang aku mau aja sama si abang anak buah bos kemarin tuh, sok keras kali dia. Tapi tetap aja lapet, kau selamatin aku lah. Sebenarnya nih aku nih dulu, aku kesana kan aku disuruh korek lah. Hah? Ya aku kesana cuma buat belajar supaya bisa hidup mandiri dan bisa diandalkan lah, sama tahan banting. Makanya aku join ke geng bapak angkat kita, terus aku dijadikan anak angkat lah. Hai, tapi ni orang pulang-pulang tak lah bawa ilmu punya ha. Hai, amsyong lah. Terus si panda merah ini siapa weh? Dia tadi sok asik kali lah. Oh ini korek, abang sepupu jauh aku ini. Dulu orang tua aku mati lah, jadi aku gak ada siapa-siapa. Cuma keluarga korek yang mau nampung aku lah. Ya gitulah. Oh iya, oh besok aku balik lagi. Oh cepat kali lah. Aku kesini cuma mau buat ketemu kau aja lah, biar tahu kau di mana. Kalau udah tahu ya baliklah aku. Yalah tuh. Ayo oke okay, Sisi, nanti siap ini lu semua cuci piling punya oh. Oh iya kok. Anjir, nurut aja kau sama si itu. Hilang OP mukul ya anjir. Hina kali kau disuruh-suruh sama si itu. Korek tuh beda cok. Dia tuh paling OP di sini. Kita harus nurut lah sama dia. Gak ada lebih OP dari aku anjir. Kecuali mak-mak bawa motor. Wah, ini. Tutuan. Si matahari enggak bisa kesini, jadi aku cosplay jadi dia aja lah. Yalah weh, aku mau balik ya. Oke, Tutu hati-hati. Bentar Tutu. Yang apa? Ada cara supaya kau balik tanpa ongkos lah. Hah? Gimana caranya? Mana anjing kau? Kau mau buat aku mati? Tapi boleh dicoba lah. Mana anjing kau? Mana babi kau? Babi kau? Babi kau? Babi kau?
gesek kiri anjay. Kenapa lagi nih anjay?